namanya? Ini jualan apa gitu? Jual kue-kue kering, manisan. Ini setiap hari apa khusus lebaran aja untuk kue lebaran? Setiap hari ada. Cuma kalau lebaran edisinya itu lebih banyak jenis ya yang ada. Banyak jenis ya kue lebaran ya Bu ya. Kue lebaran snack-snacknya juga. Iya, apa aja tuh Bu kue lebaran ya Bu yang ada? Contohnya aja gitu. Berapa? Ya, hampir semua ada lah. Nastar, pakai susu, pakai santan, keju, coklat, black forest, semua. Ah, iya, iya. Semuanya dari dek kucing. Iya. Kalau nastar tuh berapa per kilo ya Bu? Nastar. Bisa disebutkan enggak? Macam ragam ya, ada yang 80 sampai 180 lah. Itu nastar. Iya. Terus kalau yang lain Bu? Kalau yang lain rata-rata kalau kita buat rumah tangga ya 100-an lah. Itu kue bangkit Bu, apa kue kipasnya berapa? Kipas sama juga ya, ada 80-an sampai 120. Kalau kue selai? Selai itu nastar. Itulah dari 80-an sampai 180. Sejak kapan jual kayak gini? Oh, udah lama. Tahun berapa tuh? Menurun kayaknya ya. 20-30 tahunan udah. 23 tahun. Jam berapa nih bukanya kita Bu? Kita jam 8-an. Jam 8 Bu, tutupnya? Jam 8. Biasanya jualan apa Bu kalau misalnya di hari biasa? Hari biasa sama juga. Sama juga. Cuma jenisnya enggak gitu banyak. Nah, untuk tingkat pengunjung di bulan Ramadan ini sama lebih besar lah ketimbang hari biasa. Lebih besar Bu ya. Terus hari apa aja enggak bisa ditentukan? Setiap hari? Pas Ramadan ini? Kalau Ramadan ini hanya berapa hari ini aja lah. Oh iya. Karena udah mau hampir dekat lebaran. Muda iya. Muda Bu ya. Kalau hari biasanya enggak sampai gitu banyak. Dibandingkan dengan tahun lalu Bu, dengan tahun ini gimana pembeli Bu? Kayaknya agak menurun. Agak menurun ya. Agak menurun. Mungkin ada 30% yang menurun. 30%